Halo semuanya, kita bersama kembali dengan Kak Wulan Lida, Zainul Bashar, dan juga Kak Adibal dan semua Gen NS nih. Seru banget ya semalam, pokoknya bikin menghibur semua bunda-bunda Zaila nih. Banyak yang nyawer juga loh dari TikTok. Yuk langsung simak bagaimana keseruan Kak Wulan kali ini ya. Tadi juga saya tersinggung dengan siapa yang bilang katanya Zain itu masih kismin. Siapa yang bilang? Itu tuh kayak anak ayah. Apa anak itu? Ya. Rap. Apa itu ya? Terus nggak ada itu ya. Jadi karena nggak ada orang itu miskin. Ya. Karena kaya itu bukan hanya dari harta saja, bukan hanya dari apa benda yang dimiliki, tapi hati yang kaya, jiwa yang kaya, semangat yang kaya, gitu ya. Dan berteman apa dan disayang oleh bunda-bunda dan ayah-ayah yang kaya. Itu yang paling penting ya. Jadi kita tuh tidak harus merasa susah gitu. Kenapa? Mendapatkan bunda-bunda dan ayah-ayah seperti ini susah loh. Gak semuanya bisa loh, ya. Gak semuanya bisa. Jadi itu adalah kekayaan yang luar biasa juga. Sama saya tersinggung. Itu lagu kalau aku kaya itu kisah hidup saya itu. Ya, ya. Jadi ada orang bilang, nanti kalau aku kaya, oh tapi sayangnya kamu udah lama gak kaya-kaya juga, katanya gitu ya. Itu dulu kisah saya nulis lagu itu 15 tahun yang lalu. Ya, itu lagunya gaul dulu ya. Tadi Jana lagi pas banget ngatain Ram sama Rian. Gimana tadi? Tetapi sayangnya kamu belum kaya juga. Iya. Itu Kak Adi yang tersinggung tadi. Maaf. Ya, kurang ajar itu anak ya. Gitu sampai ke hati ya. Tapi kalau Kak Adibal tidak mengalami masa-masa sulit itu, tidak mengalami masa-masa susah itu, mungkin Kak Adibal tidak akan menjadi orang yang pandai berterima kasih. Gitu loh. Karena justru semua hal yang terjadi yang sulit-sulit itu membuat Kak Adibal itu sampai sekarang, kalau tadi Kak Adi bilang, sekecil dan sebesar apapun bantuannya, kita harus pandai-pandai berterima kasih. Ya, termasuk kalian semua ya. Jadi kalau sekarang, memang umur-umur segini memang belum saatnya kaya raya. Saat ini umurnya berjuang ya. Tapi ingat ya, kekayaan itu bukan hanya tentang harta. Bisa juga tentang ilmu, tentang motivasi, tentang sahabat-sahabat, tentang ayah, bunda, dan banyak hal-hal yang memang bisa membuat kita merasa kaya. Oke? Okay? Buktinya besok kita syuting, itu kayaknya belum pernah dipakai untuk syuting deh. Baru Zailan dan Gen S yang syuting. Kenapa? Karena sewanya mahal. Yang bayarin siapa? Yang bayarin siapa? Ayah bunda. Ya, gitu. Merasa kaya nggak? Kaya. Tepuk tangan untuk bunda-bunda. Tepuk tangan untuk bunda-bunda kita. Zailan Lover Official. Zailan bunda-bunda. Zailan Lover Indonesia. Bunda-bunda Zailan Lover luar negeri. Pokoknya bunda-bunda Zailan Lover Forever. Thank you, terima kasih semuanya. Ya, pokoknya kita bersatu, apapun namanya, yang penting tujuannya satu. Dan saya memang punya rencana nanti akan ngobrol juga dengan Ayah Wangki dan bunda-bunda. Mungkin nanti kita pada saat launching lagu, nanti kita pikirin bagaimana agar kedepannya Jailan itu lebih solid, lebih kompak gitu ya. Nanti termasuk, nanti kita akan merangkul semua. Saya akan melihat semangat dari bunda-bunda nih, saya melihat terbawa saya, karena biasanya saya males kapel-kapelan itu, terus terang aja males gitu, karena kebanyakan itu udah berapa ini bubar gitu ya. Terus kasihan bunda-bundanya gitu. Jadi memang saya akan mengawal kalian semua bersama dengan Ayah Wangki dan bunda-bunda, bagaimana agar ini menjadi proyek bersama kita ya, bukan hanya Kak Adibal, bukan hanya Zailan, tapi proyek bersama kita. Gimana enggak, hari ini makanan banyak banget, tadi malam latihan malam, dari makan sampai sarapan kita makan makanan dari bunda-bunda loh. Beneran, luar biasa. Dan tepuk tangan. Ya, tepuk tangan untuk ya khususnya yang sudah hadir di sini. Yang hadir di sini, terus juga yang di luar negeri, Bunda Aya, Bunda Ila ya, Bunda Yeni. Terus hati-hati Jana. Ya, ya, jangan sedih. Yuk, malam ini kamu tidak tak suruh ngepel, tenang aja. Ya, malam ini Jana nyanyi ya. Nanti ngepelnya setelah dari sini. Tetap. Gitu ya. Nanti kita akan pikirin lagi bagaimana agar ini ke depan lebih besar lagi. Dan saya yakin berkat dukungan semuanya, Zailan dan Gen S ini akan semakin lama semakin besar. Oke, amin. Yuk, amin. Lanjutkan Ulan. Jana, iya. Ayo lanjutin percakapan kita. Enggak, kamu kan bilang gak udah lama kenal sama Revo. Aku juga udah kenal lama sama dia. Iya, kan kita di rumah Kak Adi, Jana. Kamu lebih duluan kenal. Enggak, sepertinya gak harus berantem sih berdua. Kenapa Revo? Kesini Revo ke depan. Iya, iya. Karena Jana sama Ulan tuh sama-sama istimewa buat aku. Mulai dah ya. Udah ya. Aku pengen duet deh sama Revo. Aku juga, aku dulu baru kamu. Ya, aku dulu. Jangan berantem, jangan berantem, boleh. Gimana sih? Paruhan. Ya Allah, paruhan. Enggak ada yang pegang Revo. Kalau kalau
gini nih baiknya mau dikancingin, kancingin yang di atasnya. Coba siapa yang mau kancingin? Duluan. Oh, Jana. Oh, Jana. Kancingin Jana. Masa nanti jangan sampai nanti Rian yang kancingin, yuk. Oh. Tapi tetap aku yakin tapi pasti Repo akan memilih saya untuk berbuat apa. Kamu jangan, kamu jangan beda dulu kamu. Kamu sembarangannya dorong-dorong saya. Udah, kamu... daripada kalian ribut berdua, ya. Mending kita main tebak-tebakan aja biar kalian sekalian sama-sama istimewa aku di mata. Aku gak mau tebak-tebakan, gak mau. Coba, coba, Repo, coba. Repo, ngomongnya tuh yang jelas pelan-pelan. Tadi saya coba ngomong-ngomong. Iya gak bunda-bunda? Iya, ngomongnya tuh pelan-pelan. Coba. Nah, ini dua-duanya sama-sama istimewa, kan? Iya, yang jelas sama-sama ngomongnya. Sama-sama cantik, sama-sama keren. Aku ada tebak-tebakan waktu zaman SD dulu biar kalian... Belum, Kak. Belum. Itu pantun. Belum. Cakep, Mak. Bawahnya belum dikancingin. Kancingin dong, kancingin. Ini enggak, Karam. Ini enggak. Udah. Udah, kamu tuh momennya tebak-tebakan. Yang paling bener itu, untuk ngeliat mereka tuh, siapa yang duluan, suruh nyanyi aja dulu mana yang bagusan. Aku setuju. Gitu. Coba, nah, ayo ya. Buktikan siapa yang terbaik. Okay. Ya. Nah, yuk, siapa? Ayo, sweep, siapa yang duluan, sweep. Yuk, gunting kertas batu di sini. Ya. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Tahan, Jan, tahan. Bahagia, Pak. Ya udah, siapa yang... Aku yang nentuin, ya? Siapa yang menang tadi? Dia yang nentuin. Dia yang menang. Jana duluan. Jana yang duluan, nyanyi. Ya udah, silakan Jana. Eh, Jana, jangan kecewakan aku ya, Jana. Zela duduk di sana. Kita duduk di sini yuk, biarin. Kita di bawah deh jadi penonton yuk. Yuk. Udah kamu nilai, kamu lihat di sana. Repo, kamu harus nilai ya siapa yang pantas duet denganmu. Oke. Aku akan menyanyikan semua lagu yang daripada kamu dibully jangan nutupin. Aku sini aja. Kamu sini duduknya sini di berbahaya, danger itu. Nah gitu. Ya, sadar ini layar. Ya, oke. Maaf ya kalau ditutupin sengaja. Jana semangat, tunjukkan Jana kalau kamu bisa. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ini dia. Cintai aku karena Allah. Jadi kamu juga harus cintai aku karena Allah, bukan karena apapun. Jerangan. Sayang, cintai aku karena di
Lelaki yang penuh semangat dan mau bekerja, ya harus mencari lelaki yang punya masa depan yang diterawang-terawang, kira-kira dia nanti 5-10 tahun lagi kira-kira bisa gimana ya gitu. Jangan tidak memandang apapun, salah. Iya, maksudnya memandangnya ya. Kalau kita di sini bilang jangan, tapi kalau di belakang kita mau. Iya, jangan, nggak gitu juga, kita harus jujur ya, nggak gitu. Ya. Nanti kamu konsultasi sama Bunda Tika ya, itu Bunda Tika tuh ahli tuh urusan gitu ya. Oke. Bunda Tika loh ini ya. Tadi siang pakai saya pakai sendal dari Bunda apa dari Bunda Asna dan Nini Balimah. Malam ini saya pakai sepatu siapa ini? Ya, oke. Sepertinya beberapa bulan ini saya akan sering pakai sepatu ini ya. Oke. Ya udah. Udah cukup tahu aja maksudnya ya. Oke. Gimana Repo? Enggak. Ya udah ulang. Repo, kamu udah dengar kan penampilan dia, sekarang kamu dengar penampilan aku. Eh, gimana tadi menurut Revo, coba? Iya, coba. Nilai dulu. Revo jadi makin pusing kali. Oh, belum juga, baru 3-1. Revo, baru juga satu. Jadi makin dilemah Revo tadi. Aku membuat kamu pusing ya. Kamu jangan salah naskah. Ya, nggak gitu latihannya. Ya, coba, gimana? Ayo Ulan, sekarang giliran kamu. Oke, aku belum dinilai loh. Kamu nggak mau kamu menilai bagus, aku. Kamu bagus, cuman aku harus lihat penampilan Ulan dulu. Nggak, Ulan nyanyi. Sabar ya, Rahman. Ini ada apa nih, Rahman? Susu kelu ya? Ulan, tunjukkan. Siap ayah. Wah, aku gak digituin tadi. Iya kan kamu, ya segitulah ya. Sakit. Kamu udah tahu lah ya. Makanya nanti kalau kamu bunda-bundanya udah sebanyak Ulan baru kita pikirkan lagi ya. Tunjukkan pesonamu Ulan. Okay. Udah kamu ngelobi sama bunda-bunda sini bunda. Aku gitu ya. Mau kasih penampilan spesial buat Repo. Nanti kamu nilai ya. Ulan. Jana langsung drop loh gitu. Jangan lagi. Jana tunggu dulu Jana ya. Udah sakit hatiku. Kita lihat dulu penampilan Ulan. Oke, kita sapa-sapa dulu sebelum nyanyi kali ya. Yang di YouTube, halo yang di YouTube. Halo. Yang di TikTok, halo. Halo, harus gitu notnya ya. Notnya gitu. Wul. Kau lihatlah Kazin biasa aja matanya, enggak usah kayak gitu. Ini juga. Oh, senyumnya kayak gimana? Dia tuh kayaknya asik banget nyanyi buat Repo. Iya. Tenang kak, isi lagi tidak seasik itu kok. Tapi enggak. Kalau ngeliat dari tatapan mata kamu yang santai dalam hatimu kamu berkata, oke saya tanya Kodamnya, oke Kodam, oke. Oh. Ya Allah. Kodamnya Kijang Kencana malam ini. Ya. Terus kemudian tadi dia berkata, katanya, kalau Revo sih, aman lah. Belum saingan katanya. Ya Kijang, oh Kijang Kencana, oke Kodam. Yes. Oke. Ini. Okay, jangan lupa nanti dinilai ya abis ini. Baik. Nah nyanyi udah nyanyi. Sabar dong Jana. Aku kayak gimana gitu. Rahmat tuh Jana. Aduh. Apa? Oke halo semua, jangan lupa di tap-tap layarnya. Wah udah 1,9 M luar biasa nih. Tim tap-tap layar live seru luar biasa ya. Jangan lupa jempolnya dilurusin dulu biar gak keriting. Ini. Oke. Tunggu ya. Tungguin ya semua.
Repo maaf ya, aku agak lama nyetel musiknya karena ini emang sudah disiapkan dan harus beda dari Jana. Izin ya semua, jangan diserang aku Zailan ya. Ini cuma skenario Zailan. Kamu nggak kelihatan di kamera Revo. Kamu tidak kelihatan di kamera Revo. Mohon izin Zailan, aku juga betul Zailan Padang ya. Jangan aku diserang. Ini cuma skenario Zailan semuanya. Kamu Zailan Padang tapi kamu menyanyi sama idola kamu, gimana rupanya? Cuma skenario aku aja Jana. Aku sih biasa aja Jana, ya sebenarnya. Jangan merusak konsentrasi Revo ya. Nanti Revo tidak bisa fair menilai Wulan. Udah, kamu terima nasib harus aja. Fair kamu ya. Wulan semangat, Wulan tunjukkan yang terbaik. Baik Revo, merasa kompetisi nih. Ayo musik Guntur. Wulan. Lama sekali Guntur ini ya. Mas Guntur udah terkenal di Lab Seru. Gara-gara matiin musik. Mas Deo belum. Iya Mas Deo bentar, belum nanti, ada kesalahan. Nanti Bunda Tika hafalin lagu ya. Nanti malam kita baji doran duit sama Bunda Tika saya ya. 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 Nanti apa namanya burung dan pisang judul lagunya ya. Oke, tunggu ya teman-teman semuanya yang di YouTube. Halo yang di YouTube, tunggu ya. Hah? Itu kenapa tuh mic storing tuh? Mic siapa tuh? Kameranya miring. Halo semuanya, sekali lagi aku. Mati ya Repo. Ayo. C. Sekali lagi selamat malam semuanya para bunda-bunda yang sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini ya. Betul. Mau ditunggu akan banyak banget keseruan ya. Jangan lupa baterainya Bunda disediain biar nanti handphonenya nggak mati ya. Iya betul. Pas lagi nonton harus live betul nggak Ulan? Harus full terus pokoknya. Ya. Siapin cemilan juga di rumah masing-masing ya. Lama. Ya Allah Jana. Sabar ya Jana, tenang. Ya Allah diserang Rahman. Ini ada apa sih Guntur? Pecat Guntur ya. Pecat dia. Lama sekali Guntur ini ya. Tolong Guntur jangan salah background ya. Semuanya pada komen Guntur. Wah, udah 2M, luar biasa memang ini tim Tap Tap Player. Ya, luar biasa. Sudah 2M. Sudah 2M. Masih panjang hari ya para pasukan Tap Tap. Jangan keriting dulu tangannya ya. Yes, benar banget. Harus jangan keriting ya. Sebelum 10M. Siap. Ya ampun. Oke. Okay. Ya oke, okay, lanjut. Sama melangkah dengan suara.
derasnya hujan malam ini, sederas air di mataku. Pertama menjalin kasih, kau dan aku sama melangkah dengan suka. Padahal Kak Adibal mau menentukan pilihan loh, tapi langsung dapat DM. Ini dari Muniroh Rohmani. Apa tuh, Uci? Kak Adibal, tolong sayangi Janah ya. Janah, saya lihat kesannya sedih. Moga-moga kebaikan Kak Adibal dibalas dengan yang lebih baik. Diam piano. Terus, Kak Adibal harus ingat, adanya Janah yatim piatu di rumah Kak Adibal membuat Kak Adibal sehat selalu semuanya. Amin. Jangan jalin ya, Kak Adibal. Ya, tolong jangan disuruh ngefail. Nah, kalau mau suruh ngefail, repo aja, itu tambahan. Enggak, itu tambahan. Itu tambahannya. Ya, jadi ya udah, saya suruh Ram aja deh yang bantu ini sama Repo untuk menentukan siapa yang duetnya gimana. Ayo Repo, ya, silakan kamu tentukan siapa yang akan duet dengan kamu setelah mendengar penampilan kedua wanita ini. Tetap berdiri dong. Ayo, jangan. Repo pilih ulang aja udah. Cemburu. Kayaknya aku makin dilema Kak, di siapa yang aku pilih. Dilema, bukan dilema. Yes. Benar Kak. Dilema. Ya. Oh, itu skrip Kak Adi biar lucu. Artikulasi. Yes. Ya. Ayo Repo. Sepertinya biar lebih adil ya Kak Adi ya. Oke. Repo, emang kamu belum bisa memutuskan siapa di antara mereka? Belum, masih pusing. Repo, keduanya bagus banget Kak Adi. Terus kamu merasa sebagus itu? Tadi kurang apa? Tadi ada paus, ada pohon, ya. Ada kuda Nil tadi juga kayaknya ya? Ada tadi ya? Enggak ya? Oh, salah. Enggak ada. Terus kuda Nil baru. Masih belum yakin juga. Coba Revo pilih aja ya, kita main kembang kuncup gimana Kak Adi? Enggak. Gimana? Udah, Ram deh. Kamu kurang bijaksana. Ram deh. Kamu masih penasaran. Kalau aku sih suruhnya Ulan, tapi enggak deh. Kayaknya bagus. Gimana kalau ditanyain? Gini aja deh. Gini aja deh, kayaknya yang paling bener tuh mereka battle duet, tapi yang nentuin lagunya Ram. Ayo. Lagu apa ya? Jangan kamu mau menang enggak? Coba ya, oke. Ya, sakit Rahman, sabar ya. Yaudah, udah pilihin lagunya, bukan hanya begitu. Oh, aku tahu lagunya, Ayah Apa? Ibu. Kamu jadi modelnya sini guling-guling ya? Jangan. Ya, battle lagu, dulu kali. Itu lagunya siapa sih? Itu lagu terkenal Kak Adi. Kurang ngetop lagunya itu. Menusuk udah pede. Oh, lagunya kamu ya? Ngetop kok lagunya lumayan. Ciptaan siapa tuh? Ayah. Adibol. Enggak dong, ciptaan Papa Adi. Ya udah, Ram nonton lagunya. Apa ayah ibu. Ya. Jana harus menang. Iya, oke. Okay. Tapi harus kasih support ke Jana ya. Oke. Okay. Ram dekat sebelah Ram sebelah Jana, Repo sebelahnya itu. Jana jain. Iya, oke, okay, sini. Yaudah. Jangan nutupin yang di belakang kalau enggak mau dibully. Yuk. Itu. Tolong geser gitu kan. Kan Kak Adibal baca. Yuk. Oke. Okay. Ini sebagai penentuan ya Repo. Ya. Lagu ini battle sama Jana. Semua budi
Aja biar adil ya. Kayak masih sekolah ya. Itu lagi ulangan, kamu enggak bisa jawab langsung cap cip cup kuncup. Enggak tahu jawabannya cap cip cup. Coba cap cip cup kembang kuncup. Lah. Iya. 1-0 sama. Wah, kok jadi beda gini. Coba sekarang ram yang ini cap cip cupnya. Oh, kamu enggak benar ini. Coba karam coba. Kalau aku yang enggak benar. Mulai ya. Cap benar. Cap cip cup kembang kuncup. Yes, Jana. Maafkan aku Jana. Ya udah Jana, udahlah ya. Udah ya. Udah. Biarkanlah Jana ya. Selamat ya ulang. Ya Jana, cucian di belakang banyak Jana. Jangan dong.
Kita duet apa, Repo? Sepertinya Kala Cinta ya, Menghampiri Jiwa. Makasih ya. Bagus ya. Jana, maafin aku ya, Jana. Gak dimaafin. Di. Sepertinya Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Boleh. Bagus ya, Ulan ya. Coba bagus ya. Dong. Oke, okay, Thailand izin ya. Izin semuanya. Oke. Okay. Coba. Are you ready, Ulan? Ayo. Udah siap? Udah siap? Siap okay. Dong. Oke. Okay dong. Persembahan buat bunda-bunda semuanya yang di sini ya. Selamat malam semuanya. Terlalu terbuai cinta.
kasih ulah. Ya, oke. Okay. Ya, ya. Berarti, alhamdulillah Repo ya, nggak kalah bagus dari Zainul ya, gitu. Tapi, ya. Jadi ini Repo ini memang terbukti dia sudah banyak juga yang nonton di YouTube puluhan juta. Mudah-mudahan nanti penontonnya juga nular ke Zailan dan Gen S ya. Amin. Gitu. Amin. Oke, okay? Okay, untuk penggemar Repo mulai sekarang kalian harus jangan lupa untuk pantau Zailan, karena Zailan itu juga keren banget, ya nggak, Repo? Iya, Gendes juga ya. Oke. Best. Iya. Ya udah, yuk. Kita ini yuk, kita monseri dulu yuk. Ini mumpung kumpul semua bunda-bunda. Mana mas itu? Mas Oki, mejanya boleh di mas di ini. Terima kasih juga mas. Buat Kakak Rahma. Tadi sudah request lagunya. Terima kasih banyak ya Kak Rahma. Yeah. Udah nge-request kami. Jangan lupa sering-sering ya. Kita masih lanjut ya, tapi dari lagu, mulai dari lagu apa Ayah, tadi? Cakat Tiga. Jana sini. Kalau Cakat Tiga itu dari Kak Cia. Kak Cia, iya. Kak Cia, dari Kak Cia. Terima kasih Kak Cia ya. Nah tadi tapi malam ini hari ini itu Queen of Open BL-nya itu Kak Rahma. Betul. Ya, Kak langsung Rahma, booking dia empat lagu. Ya apa aja lagi coba? Ada tadi Menjelma Petir, Ayah Ibu sama Jana, Kelas Kita Mengabdi Jiwa sama Repo. Satu lagi belum gak? Oh iya, bentar lagi di bawah ini. Nah, Ayah Ibu tuh juga request dari Bunda Diani. Oh, dari Aceh. Wow. Ya. Tapi belum selesai semuanya, nanti ada beberapa lagu lagi ya. Siap. Oke, kita monseri dulu karena ada beberapa bunda-bunda yang tempatnya jauh. Katanya nanti kalau kemalaman, takutnya kenapa-napa di jalan. Karena kita sayang bunda, kita duluin dulu ya. Iya. Oke, yuk. Nah, ini kiriman dari bunda-bunda nih, dari Zailan Lover Official. Oke, terima kasih. Wah, ini ada mereknya, kita balik ya. Nggak apa-apa tapi ya, nggak apa-apa. Ini, ya. Wow, makan-makan. Banyak gitu. Sekali, Kak Adi. Ya gitu, Revo. Gemuk kamu sebentar lagi, Revo. Ya. Bulan Permata, Zailan Lover Official, ada kue-kue, ya. Ya, wah, ini kuenya sangat menggoda. Donat, ini dari Bunda Tika ya. Bunda Tika dan Zailan Lover Official Forever ya. Oke. Ini dari Official Zailan Lover Official, bunda-bunda luar negeri dan juga bunda-bunda dari Zailan Lover Indonesia, betul? Iya. Oke, ayo dibuka. Oh, dari Bunda Pancawati. Masya Allah, terima kasih Bunda Panca. Bunda Panca, ya tadi juga Bunda Ira juga tadi bawa kue banyak sekali nih. Oh, dari Hardiansah ini ya, bukan? Oh, Bunda Sasa. Kirain dari Hardian bawa pisang ya. Ulang. Ini pisangnya, pisang apa ini? Oh, iya, oke. Okay. Yuk. Apa ini? Oh, ini kembali dari Bunda Kepiting dan Bunda Zen. Ini dari siapa ini? Official. Oh, ini Official Zailan Lover Indonesia dan juga Zailan Lover luar negeri ya. Kenapa? Ini dari? Oh, sama. Wah, banyaknya. Mana yang mau dimakan duluan ini? Ya. Oke. Okay. Kita jual lumayan loh ini. Ya, habis ini kita jualan di depan. Ayah Wangki nih ya, Masya Allah. Lapis talesnya dari Ayah Wangki mana? Tolong diambil. Yuk bang, sambil ini bang. Jana. Oh, ini dari? Bunda Diani Aceh. Untuk Bunda Diani. Dari Aceh. Ya, dari Aceh. Terima kasih Bunda Diani. Ya, nanti kita sambil ini buat GNS, nanti sambil kita nyanyikan request-nya ya. Belum selesai. Belum selesai Bunda Diani. Oke. Okay. Boleh korek dong? Apa? Iya, oke. Okay. Ya. Ini pokoknya dari Zailan Lover Official semua ya. Ada Zailan Lover Official Indonesia, Zailan Lover Official Taiwan, Zailan Lover Official luar negeri, Zailan Lover Official Forever, ya. Waduh, mana nih yang makan duluan enak semua ini? Ya, Ayah Wangki, kau menggagalkan dietku, Ayah Wangki. Oke, ini luar biasa, bang. Tolong dipotoin, bang. Ini harus diabadikan. Bunda Ayah, Bunda Ila, ya. Terus Bunda Reni, Queen, ya. Oke, okay. Saya mau bacaan bunda-bunda ini. Bunda Ira, Kak Rizna. Oke. Okay. Yuk.
habis ini rebutan pasti berantakan ya. Ya boleh lempah kuning, ini ada tambahan lempah kuning ya. Sama siput nanti kita makannya di bawah. Bu Natika, ya. Ini kuenya di depan. Ya, kue ini ya tiga. Ini yang ada lilinnya tuh taruh di depan. Ya. Yuk. Ya. Ayo foto-foto. Yuk, nanti di sana juga ya, Bang. Di sana juga foto ya, Bang. Tolong di sana. Bunda tinggal sini ikutan. Sini. Ayo Bunda, Bunda Ira yuk. Ayo nanti bergantian yuk. Cukup lah, cukup, cukup, cukup. Kalau enggak cukup di bawah. Duduk juga boleh. Sini, sini. Ya sini. Bunda-bunda lain sini. Sini, sini semuanya, semuanya. Ayo, jarang-jarang kita kumpul begini yuk. Nanti kalau pas launching kita cari tempat yang lebih gede yuk. Ya, oke. Okay. Nanti Ayah Wangki yang bantuin cari tempat juga ya. Ayo bunda-bunda semuanya, ayo. Yuk, mari bersama kita ini. Ada Hardian malam ini ya juga ya. Oke. Okay. Ya, tentunya bunda-bunda di rumah juga ya. Bunda Kusmiati, Bunda Atika Dubai, ya. Bunda Tuti Collection, Bunda Tati, Bunda Catur, Bunda Tika, Bunda Ina, Bunda Yeti, Bunda Askia, Bunda Dewi, Bunda Ami, Bunda Susi, Bunda Eka, Bunda Ira, Bunda... Bunda Dimas, Bunda Alianur, Bunda Rizna, Bunda Nining, Bunda Marwah, terima kasih juga untuk supportnya. Dua. Satu. Yeah. Yeah, kasih lagu dong. Bunda, bunda, ayah, ayah, luar biasa. Luar biasa. Bunda, bunda, ayah, ayah, luar biasa. Luar biasa. Zailan Lover Official, luar biasa. Luar biasa. Kita semua ayah, bunda, luar biasa. Luar biasa. Bunda, bunda, ayah, ayah, luar biasa. Luar biasa. Bunda, 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 ayah, ayah, luar makasih. Luar biasa. Luar biasa. Bunda, bunda, ayah, ayah, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Bunda, bunda, ayah, ayah, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Jalan Lover, terima kasih. Bunda, bunda, ayah, ayah. Luar biasa. Jalan Lover, terima kasih. Bunda, bunda, ayah, ayah. Ini banyak banget bunda-bunda ya, kayaknya saya nanti mesti bikin special live, besok kita bikin special live ya, karena saya dapat DM juga yang mengucapkan itu dari ratusan bunda-bunda. Kalau dibacain sekarang, kelarnya jam 3 pagi kita ya, gitu, nanti kita bikin special live, dan jangan lupa, nanti pada saat kita syuting tanggal 30, kita bikin special live official, biar bunda-bunda gak kangen, dan kita ngasih tahu suasana syuting di sana ya. Nanti ditemani Ayah Wangki, terus tadi ada Bunda Zen mau datang, Bunda Tika juga katanya mau datang, pokoknya nanti yang mau datang boleh, nanti kabar-kabar ini dengan Pak Ketua. Ya, dengan Ayah Wangki ya. Ayo, mana korek, 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 korek. Ayo, Bunda Kepiting, terima kasih Bunda Kepiting. Oke. Sini, sini. Asik. Oh ya, belum, 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 belum. Ucapan, 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 ucapan. Gimana ucapannya Ayah Wangki? Ya, jadi gitu ya. Jadi kita intinya adalah Zailan Lover Official. Nanti boleh ada Taiwan, Indonesia, apa, Cekidot, Forever, apa ya gitu. Jadi kita intinya adalah Zailan Lover Official, nanti kita bikin begitu ya. Jadi karena saya akan merangkul sebanyak-banyaknya siapapun yang support ya. Gitu, entah itu Zailan Lover, pokoknya depannya semuanya Zailan Lover Official. Nanti belakangnya boleh dari Bogor, Taiwan ya, terus Banten, Forever, Cinta Selamanya gitu ya. Jadi intinya kita bersatu, apa? Bersatu kita teguh ya. Iya, Jawa Timur ya. Pokoknya gimana? Happy mention yang ketiga untuk Zailan dari Zailan gitu ya. Ya, oke. Okay. Zailan ya. Oke. Okay. Gimana Bunda Tika? Happy mention yang ketiga untuk Zailan gitu. Ya. Ya, oke okay, gitu ya. Setuju semuanya ya? Coba kita latihan dulu. Happy one, happy happy mention yang ketiga untuk Zailan. Dari ayah-ayah dan bunda-bunda kita semua. Yuk. Jangan lupa yang itu Gen S pegang mic-nya masing-masing. Yuk. Sudah siap? Bunda-bunda yang di rumah, boleh ikutan kita bareng-bareng ya. Terasa kebersamaannya ya. Oke, ada berapa tuh banyak tuh ya. Oke, sudah siap? Satu, dua,
3. Happy anniversary yang ketiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya ya, untuk bunda-bunda seluruh Indonesia, luar negeri juga, terutama Mama Ila, Bunda Ayah, itu yang ujung tombak garda terdepan luar negeri ya, ikut berpartisipasi juga di kita ini Monsari ketiga Zailand ya. Di sini kita hanya bisa mensupport dari luar saja ya, yang dari luar atau yang dari dalam kita bisa datang ke tempat juga di sini di Hobah ya. Nah, sekali lagi semoga Monsari yang ketiga ini, nanti yang next-nya keempat itu kita bisa bersatu semuanya. Bunda-bunda dan ayah-ayah. Ya, semuanya ya. Selamat Monsari ketiga ya, Zailand. Ya. Hidup Zailand. Hidup kita semua. Ayo silakan tiup. Jalan-jalan, ayo sini jalan-jalan. Tiup dulu, tiup lilinnya sekarang juga. Oke, ya terima kasih. Terus ini dari siapa ini? Sama juga? Sama, yang ini tiup lilin juga nih, ada lilinnya kan? Mana? Oh ini kita ambil. Ya, sebagai tanda kebersamaan kita, lilin pun kita bersamakan ya. Gitu. Ya. Nah, saya mau perwakilan dari Bunda juga, mungkin ada yang memberikan ucapannya, silakan Bunda Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan untuk Jalan Lover dan Jalan seluruh Indonesia maupun di luar negeri mengucapkan Monsteri yang ketiga untuk Jalan. Semoga dengan bertambahnya umur dari Jailan, semoga kalian bertambah dewasa, semoga kalian bisa sukses selalu, dan untuk hater maupun netizen gak usah didengerin gitu loh. Ya udah, makasih. Happy Monsteri yang ketiga untuk Jailan. Monsteri yang ketiga. Iya, oke. Tiup lilinnya sekarang juga. Ya. Saya tuh suka banget tiup lilin, jadi sekali lagi ya. Saya suka banget tiup lilin, ya jadi sekali lagi kita kasih ini ya. Oke, yuk. Mana-mana ini oke. Enggak, sebentar. Ini karena yang selalu ngirimkan masakan ini segala macam diwakili oleh Bunda Zen, saya mau Bunda Zen juga mewakili Bunda-Bunda, silahkan ucapan. Ini apa-apa, sini. Saya pikir udah cantik sekali malam ini, memang mau pidato loh, ayo Bunda Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat untuk Zelan, semoga bertambah jaya, tambah menyala ya. Itulah nasihat. Terima kasih bunda-bunda Jailan. Oke, tiup lilin. Yuk, silakan. Tiup lilinnya sekarang juga. Iya, oke. Okay. Sip. Ya. Kuenya, potong kue. Potong kuenya sekarang juga. Ini dari Taiwan loh kuenya. Yuk. Kue dulu apa tumpeng dulu kan? Yang mana? Tumpeng dulu kali ya. Ya. Ayo Wangki, ini kan makannya nih ntar kalau makan sekarang pada amis semua ya. Boleh ini dulu dirapikan, nanti kita makan setelah ini ya. Biasanya gitu kan. Oh iya ntar. Ada buket-buket, silakan. Ada yang mau menyerahkan buket, ini potong silakan. Mas Oki. Sekarang jomoga. Ayo Wangki.
terima kasih ya dari Papang. Ayu Wangi ini dari Bogor loh. Tapi ada Bunda Ira juga yang dari Bekasi tadi ya, Dek. Iya, ya Allah Bunda Ira. Makan dulu Bunda Ira. Makan kita sama-sama ya. Ya. Ayo potong. Potong dulu, nanti kasih suapan pertama dulu buat ayah dan bunda, yuk. Ya. Yang ini aja di bekas lilin, bekas lilin. Potong dulu atas, ayo. Ini buang dulu bekas lilin. Ini jangan dulu. Oke. Ayo, kasih lauk dong. Kasih lauknya, ayo. Iya. Iya. Terima. Mau lebih enak? Bulan, mau lebih enak tambahin cumi ini, pasti lebih enak. Enggak apa-apa, nyuapin harus yang enak. Iya. Cuminya best banget. Kasihan takut enggak kebagian Guntur katanya. Enggak bisa dimakan. Banyak banget. Iya, oke. Selamat makan, Zai. Ya. 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 Kita juga ucapkan terima kasih untuk semua momi-momi ya, momi yang momi Mary, Nini Balima, Bunda Asna, ya. Saya lagi menghafal semua nama-nama bunda-bunda. Ada sekitar yang DM itu ada sekitar hampir 200 lebih kayaknya yang DM. Maaf ya kalau semuanya kadang-kadang telat balesnya ya. Itu. Bang, sambil foto-foto ini dong ya, nyanyi lagu Alu Luar Biasa gitu bang. Karena ini yang sudah diberikan adalah hal yang sangat luar biasa. Ayo Abang Pasha nyanyi Alu Luar Biasa dong, ayo. Hah? Oh iya. Oh kita juga ada video loh, sebentar ya. Ada video ucapan loh. Sebentar dulu. Ayo. Ya ini ada dari Jailan Novas Palembang ya, mengucapkan selamat bersari ketiga Jailan, yaitu Bunda Novia Ulan, Novia Wulandari, Ayu Bunda Engki, Bunda Vivianti dan Strawberry Bunda Ayak Palembang. Ini semua titipan dari saya. Satu lagi Bunda Fitri dari Karawang. Masya
aku datang ke Jakarta dan bertemu bulan permata cantik. Mungkin kau hanya menggoda mendayu, tetapi aku suka. Dari Bangka ku datang ke Jakarta bertemu dengan gadis dari Serang. Kau sangat ramah, bukan hanya tempat, sikapmu juga sangat menyenangkan. Kau berkata silaturahminya, makin bertambah lagi anggotanya, makin semangat untuk support kita berdua, dan semoga kita berdua juga bisa memberikan karya-karya yang bisa dinikmati para penggemar Jayla Lovers. Doa terbaik selalu untuk Wulan, untuk Jayla Lovers, dan terima kasih untuk bunda-bunda semuanya, ayah-ayah yang sudah support. Ayah Wanki, ayah semuanya, bunda-bunda, terima kasih banyak yang sudah mensupport kita berdua. Ya, oke, Jay, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ngucapin happy monsteri yang ketiga buat Zailan, dimanapun berada, baik di Indonesia, di luar negeri, dan dimanapun berada. Semoga Zailan makin kompak, amin. Semoga kita berdua kedepannya bisa sukses, lebih sukses dari sekarang, amin ya robbal alamin. Dan semoga nanti karya-karya kita bisa dikenal lebih banyak orang, lebih banyak lain, dan tetap makin solid. Pastinya, amin ya robbal alamin. Silahkan bunda-bunda yang mau memberikan kadonya, mungkin buket apa, silahkan bunda-bunda maju ya. Oh, maju sana dong, maju sana ya. Ya, silahkan. Ayo, Jalan Lover official ya. Dikasih boneka. Wow. Kasih bunda. Yeah.
datang ke Jakarta dan bertemu ulas permata Gameboy. Mungkin kau hanya menggoda. Silakan. Kalau ini buatnya. Ini bergantian ya kan? Oh. Wah, GNS kebagian loh, GNS. Bunda Malaysia ya, kita ada komunitas Malaysia di sana dipimpin oleh Ibu Sumiati. Dia berkenan menyisipkan sedikit rezekinya untuk Jailan. Kasih. Ada lagi Pak ini tadi dari Jombang. Buat Rian besok lagi ya, buat Rian. Dari Jombang, dari Ibu Mbak apa Bunda Nur, Bunda Nur lah gitu ya, untuk Jailan. Terima kasih. Aku ngasih ini apa ya? Terima kasih untuk bunda-bunda Jailan Forever yang berada di luar negeri maupun di Indonesia. Terutama yang di luar negeri, Ibu Atika, Ibu Yeti, Ibu Ina, dan bunda-bunda yang ada di Indonesia, Ibu Ira, Ibu, pokoknya kita tidak bisa sebutkan satu per satu. Terima kasih karena sudah menyisipkan sedikit rezekinya untuk bisa terselenggaranya acara Monsteri yang ketiga. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Untuk satu lagi Kak Adi, boleh, kita tetap walaupun kita mensupport Jailan, tapi kita tetap mensupport GNS. Kita akan memberikan buket juga. Iya, ya walaupun tidak seberapa ya. Harus ya, berapa, yang penting kita ada perhatiannya untuk GNS, oke? Okay? Ya makasih. Ya, ayo GNS selagi. Maju dong, ayo, maju dong. Ayo maju. Ayo, Ram, maju Ram. Ayo. Ya. Mana lagi ini? Aku GNS mana si apa sih ya, jangan dilihat dari itunya ya, seberapa sedikit kita, yang penting kita ada perhatiannya buat Jail apa buat GNS. Kita sayang sama Jailan dan sayang juga sama GNS gitu ya. Oke, ya makanya doain bunda-bunda Jailan, terutama Jailan Forever, semoga rezekinya banyak, jadi rezekinya bisa dibagi-bagi lagi. Terima kasih. Sudah ya? Oke, sudah? Ayo foto-foto dulu ya. Ayo. Oh ya. Foto-foto ayo silakan. Pamit. Oke, terima kasih Bunda Iran. Hati-hati ya. Oke, ya, hati-hati ya. Sama siapa balik?
Gimana? 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 Oh iya, pengumuman ya, semuanya pengumuman ya. Insya Allah ya. Kita ini kan rencananya syuting video klip Jailan di tanggal 29/30/31. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Ayah Wangki ya. Itu paling lambat video klipnya itu akan dirilis ya. Paling lambat video klipnya itu akan dirilis tanggal 26 Agustus, artinya Monsri keempat. Ya, kok gak tepuk tangan ya? Oke. Okay. Ya, lagunya itu insya Allah paling lambat akan dirilis di Monsri yang keempat. Itu single perdana dari Zailan ya. Dan untuk semua bunda-bunda yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan video klip ini, saya nanti minta nama-namanya semuanya pastikan masuk ya. Bunda Ayah, Bunda Ilah, tolong nanti saya minta list dari Ayah Wangki ya. Dari nama-nama semua pihak yang terlibat kemarin support ya. Bunda Tika dan Bunda Susi juga nanti saya minta semua nama-nama yang terlibat. Karena semua nama-nama itu akan kita cantumkan di credit title video klipnya mereka nanti. Gitu ya. Bunda Ayah, Bunda Ilah, ditunggu nanti nama-namanya yang terlibat ya. Karena saya jangan sampai nanti ada yang, berapapun nilainya, jangan sampai ada yang nanti terlewatkan. Karena insya Allah ke depan kita makin kompak dan lebih bersatu lagi ya. Oke. Okay. Begitu, Ayah Wangki? Ya, itu sudah tadi ngobrol sama Ayah Wangki baru saya umumkan ya. Gitu, karena saya tuh emang sering banget ngegosip tentang Jailan dengan Ayah Wangki ini ya. Ngegosip yang positif. Iya, yang positif. Ayo. Ayo kita makan yuk. Abang Pasha, kita mau makan. Abang nyanyi dulu satu lagu ala luar biasa yuk. Biar berkah kita sambil makan-makan yuk. Siap, siap. Livi. Ya, Livi, Livi sini. Livi, Livi sini, Mak, sini. Kamu menghilang dari tadi. Ayo, teman-teman GNS kita ngumpul semua ya. Ayo, Livi sini, Livi. Livi cantik, cantik sekali Livi hari ini ya. Yuk. Revo sini, ayo semua. Wulan, Jen mau dititipin amplopnya sini, aman? Aman? Aman sama Kak Adi dititipin. Ya. Mau dong. Oke ya. Allah kirim. Komisi 50% ya. Bercanda. Bang, tolong bang. Yuk. Ya Allah, Bunda Zen, ini berkah banget yang bikin cumi ya, langsung dicemil loh. Ini katanya wajib ada nih ya, cuminya ya. Makasih ya bunda-bunda luar negeri, bunda-bunda Indonesia. Ya. Emang kira-kira Bunda Ayah pernah makan cumi ini nggak? Belum ya Bunda Ayah, Bunda Ayah, Bunda Ilah ya. Ya. Eh, kita juga ada requestan loh dari Teh Reni. Teh Uni, Uni Reni. Uni Reni, ya. Uni itu Padang berarti ya. Ya, kita makan dulu ya Uni ya, nanti biar enak goyangnya ya Uni ya. Iya, teman-teman semuanya, Gines temani dong. Yan, Zalan, ayo, kalau luar biasa. Yaudah, nyanyi aja Bang Masa, mereka biar makan Bang Masa. Iya, teman-teman yang di bawah, yang kapal Allah luar biasa, sembari mengeringi doa untuk Zalan, semoga kedepannya makin berkah, Allah keberkahan dalam acara ini. Dalam hubungan mereka juga. Amin ya Allah ya Rabb. Terbantahkan
oleh orang yang beriman. Allah, Allah, ya Allah, subhanallah. Allah, Allah, ya Allah, subhanallah. Masya Allah. Allah luar biasa, diciptakan alam semesta dan segala isinya tersedia untuk hambanya. Semua, semua, semua. Subhanallah, subhanallah, maha suci bagimu Allah. Subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagimu Allah. Kamu ya, yang itu apa, dari Bunda Diani ya, cemburu menguras perasaan. Satu lagi kalau nggak salah itu ya, apa namanya, Zailan ya, aku bahagia ya. Udah, habis ini ke masuk okay. Ke Zailan baru keram. Apa? Bahagia selamanya. Hah? Boleh. Kalau nggak habis keram, Rian dulu baru Zailan. Ini masih makan cumi. Ini, waduh. Jadi ini special request lagi-lagi dari Kak Rahma. Iya, Kak Rahma adalah ratu transfer minggu ini ya. Semua di ratu booking lagu. Dari Kak Rahma selalu request buat Ramlan. Iya, luar biasa, bukan cuma Ramlan loh. Yang di YouTube juga jangan lupa ya, masih bisa Saweria ya. Ayo, siapa ratu Saweria kita di ini? Ratu dan raja Saweria kita di Saweria? Oke, belum ya, nanti info ya kalau udah update ya. Oke. Ini bunda-bunda Zailan luar negeri dan bunda-bunda Zailan Indonesia ini ngamuk hari ini, makanannya banyak sekali ya. Bingung saya yang saya makan yang mana. Pisang pun gak kesentuh di malam ini ya. Ada. Di mana kok tadi tuh? Wala. Saya habis ini langsung mau makan ke bawah. Bayu Senja spesial buat Bes, ini penyanyinya. Iya dong, penciptanya juga. Rangernya juga. Turut bahagia, membusai
kasih ini kesayangan. Limpayung senja warnai cinta alam semesta turut bahagia. Luar biasa. Ayo Mas Oki, tolong bantu diberesin yuk. Kita mau ada sesi nyawer-nyawer. Ayo Rian, nyanyi dulu Rian. Sambil beres-beres, kita ini dulu yuk. Yeah. Kita ini. Boleh sambil nyanyi? Cek. Ya.
ini biar luas. Ya. Abis ini Bunda Zen mau, dan Ayah Wangki mau apa? Nyawer kita semua ya. Mau nyawer. Bunda Tika juga kayaknya mau nyawer ini ya. Bunda Tika. Iya dong. Lagu apapun boleh Ayah Wangki. Mau rungkat katanya. Hah? Rungkat boleh ya. Oke. Tapi duet sama Ayah Wangki ya, nyanyi nanti Ulan terungkat ya. Oke, kita joget semua. Yuk, udah. Ya, silakan Ram sambil beres-beres kita. Seru banget kan ya hiburan semalam, pokoknya menghibur semuanya dari Lab Saruni. Pada semangat semua ya, apalagi Kak Wulan Lida nih, semangatnya gak pernah padam nih, terus pokoknya fit terus ya sampai akhir juga, walaupun lelah tapi gak kelihatan lelah karena memang semangatnya Kak Wulan tuh luar biasa ya.